Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dalam Buletin Awani. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Selepas harga ayam dikatakan melambung tinggi kerana masalah bekalan, kini timbul pula rungutan. Sayuran timun dan sawi alami kenaikan harga sebanyak 70 hingga 80%. Kenaikan itu didakwa berlaku sejak 2 minggu lepas. Benarkah harga sayuran juga meningkat sebagaimana ayam? Rakan setugas kami, Umawati Ramayah, turun padang ke Pasar Basah untuk meninjau dan juga menampakkan gambaran sebenar rungutan pengguna. Uma, silakan. Terima kasih Hafizi di studio. Kalau Hafizi tengok, dua hari yang lepas saya ke Pasar Borong Selangor untuk meninjau harga ayam yang melonjak tinggi sehingga 12 ringgit sekilogram. Dan hari ini pula saya datang ke Pasar Borong Jalan Osman di Petaling Jaya untuk melihat benarkah seperti yang Hafizi kata tadi, harga sayur meningkat sehingga 70 hingga 80%. Dan tinjauan saya sejak pukul 9 pagi tadi, saya mendapati memang benar sebahagian besar daripada sayur meningkat sehingga 70 hingga 80%, di mana antaranya saya boleh perincikan di sini ada kangkung, di mana kacang panjang yang sebelum ini diletakkan di bawah harga kawalan RM7.50 terpaksa dijual dengan harga RM13.1 kilogram. Dan juga pembekal juga memberitahu mereka mendapat bekalan yang agak limited, dan ekoran itu memandangkan permintaan melebihi penawaran, peniaga tidak ada pilihan lain dan terpaksa meletakkan harga yang agak tinggi. Dan untuk kita dapatkan perincian benarkah harga sayur itu benar-benar meningkat, mungkin kita boleh dapatkan satu atau dua orang peniaga di sini. Dan hai abang, nak interview sikit boleh? Ya, boleh, boleh. Apa nama abang ni? Nama saya Fikri. Dah lama berniaga kat sini bang? Dah lama, 25 tahun dah. Abang, betul ke yang harga sayur ni dah meningkat bang? Sayur keadaan sekarang ni agak tinggi ya, selepas raya ni. Lepas tu bukan setakat sayur, lain-lain barang pun, macam ayam saya dengar pun dah 2-3 hari ni bekalan ayam pun tak ada. Jadi efek kat sayur jugalah. Kan? Hari ni pun pengunjung pun masih kurang daripada hari Ahad pun, pasal dia tahu kenaikan harga barang yang terlalu tinggi ya sekarang. Macam sawi apa tu, daripada Cameron pun kurang sayur, daripada Pahang semua pun kurang. So diorang terpaksa catukan lah. Saya pun sebagai peniaga pun dapat bekalan yang terhad lah, tak seperti mana yang seperti biasa saya dapat kan, bekalan dapat bekalan kurang. Terima kasih abang. Mungkin kita boleh dapatkan seorang lagi peniaga kat sini. Hello uncle. Nak tahu sikit boleh? Apa nama uncle? Nama saya Arumugam. Okey, dah lama berniaga kat sini uncle? Lama jugalah. Lebih kurang 20 tahun macam tu. Okey, uncle, betul ke yang dikatakan sayur dah meningkat ni uncle? Yalah, tiba-tiba lah ini jadi, tiba-tiba tau. Selepas raya sayur sudah meningkat. Pasal apa? Kita beli dekat Pasar Borong pun mahal juga. Beli macam harga, bukan beli mahal nak jual murah, tak ada. Beli RM10, jual lah RM11. Apa antara sayur-sayuran yang peningkatan harga tu agak ketara ke? Sekarang banyak barang lah, bukan satu dua banyak barang jugalah, banyak barang juga. Kacang panjang, bendi, kacang buncis. Berapa harga yang dijual sekarang? Buncis sekarang, saya beli dekat Pasar Borong pun RM13. Saya datang jual sini RM14. Dulu berapa ke? 6, 7, 8 macam tu sajalah. Sekarang meningkat balik. Apa ni, kacang panjang beli harga hari ni, RM10 sekilo. Datang di sini jual RM11. Macam mana orang nak beli? Susah jugalah. Tapi kita mesti kena belilah dekat Pasar Borong. Kenapa? Kita meniaga kan. Kita pun terpaksa lah beli dekat sana, nak datang sini untuk survivekan kita punya keluarga lah. Thank you, uncle. Okay, terima kasih. Dan itu rungutan daripada peniaga sendiri, di mana mereka sendiri mendapat bekalan pada harga yang agak tinggi dan terpaksa menjual kepada pengguna air seperti kita dengan harga yang tinggi juga. Dan saya kira itu saja perkembangan dari Pasar Borong Jalan Osman di Petaling Jaya pada ketika ini, Hafizi. Dan saya akan kongsikan perkembangan dari semasa ke semasa dalam buletin-buletin yang seterusnya. Dan kembali ke studio. Terima kasih, Hafizi.